Jumpa kembali bersama kami tentunya dengan Ayu Channel. Di sini kami bongkar kampas ya, kampas kopling, di mana kampas ini kita ganti cuman daun kampasnya saja. Jadi untuk plat kampas kita pakai yang lama untuk mengirit biaya ya. Jadi kita keling kembali, kita daur ulang, kita tidak usah membeli kampas kopling yang baru di toko, kita cuman beli daunan kampas saja kita keling. Caranya seperti ini ya, kita keling manual, kita keling manual dengan alat yang seadanya seperti ini, dengan telatennya. Nah, demikian tadi kita lihat ya, sekarang sudah jadi, hasilnya cukup lumayan bagus. Jadi kita periksa untuk kelingannya, dan juga untuk kelingan kita pakai yang kelingan lubang di kotoran supaya bisa keluar. Nah, kampas sudah jadi kita siap untuk memakainya. Kita pasang. Demikian untuk ngeling kampas kopling. Terima kasih.